لقد والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء ما جرى بك الساعة متوشحا بسيفك ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة ويلي محمد يا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu dinasti yang pernah menguasai negeri Andalusia. Dinasti ini bernama Dinasti Muwahhidun. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai dinasti-dinasti yang telah lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dinasti Muwahhidun bermula dari sebuah gerakan agama politik yang didirikan oleh seorang Barbar. Ia adalah Ibnu Tumart yang berasal dari suku Masmuda. Beliau adalah seorang penganut Asy'ariyah yang hanya mengakui supremasi Al-Quran dan Hadis dan tidak mengakui otoritas mazhab fikih. Dinasti Muwahhidun ini merupakan dinasti Islam yang pernah berjasa di Afrika Utara selama lebih dari 1,5 abad. Al Muwahhidun secara bahasa berarti orang-orang yang mengesahkan Allah. Secara intelektual mewakili protes terhadap mazhab Maliki yang kaku, konservatif dan legalistik sebagai mazhab yang dominan di Afrika Utara dan terhadap kerusakan dalam kehidupan sosial di masa kekuasaan Murabitun. Nama Muwahhidun bagi dinasti ini berarti golongan yang berpaham tauhid, didasarkan prinsip dakwah Ibnu Tumart yang memerangi paham Tajasum yang menganggap Tuhan mempunyai bentuk yang berkembang di Afrika Utara, yang mana pada masa itu Afrika Utara di bawah kekuasaan dinasti Murabitun. Atas dasar bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran seperti tangan Tuhan tidak dapat ditakwilkan dan harus dipahami apa adanya. Menurut Ibnu Tumart, paham Tajasum identik dengan syirik dan orang yang berpaham Tajasum adalah musyrik. Ibnu Tumart beranggapan bahwa untuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran harus dilakukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, Ibnu Tumart dalam menjalankan dakwanya tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Sikap Ibnu Tumart seperti itu sangat tidak disenangi oleh semua kalangan masyarakat, terutama para ulama dan penguasa. Akan tetapi ia dilindungi oleh Sultan Ali bin Yusuf bin Tasfin yang hanya mengusirnya dari Marrakech, yaitu ibu kota kerajaan Muwahhidun. Sementara dakwanya mendapat sambutan baik dan dukungan dari suku Barbar seperti suku Haraba, kemudian suku Hantama, suku Jadniwa, dan suku Jansifah. Pada mulanya, dakwah yang dilakukan oleh Ibnu Tumart adalah murni, artinya tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, semata-mata hanya ingin menegakkan tauhid murni. Akan tetapi setelah merasa dakwahnya mendapat sambutan yang cukup berarti dan pengikutnya mulai banyak, dan sementara itu dinasti Murabitun mulai melemah, maka Ibnu Tumar ini berambisi untuk menjatuhkan kekuasaan Murabitun. Maka pada tahun 514 Hijriah ia menobatkan dirinya sebagai Al-Mahdi atau Imam yang Maksum atas dukungan Abu Hafs yang sebagai kepala suku Barbar dan pengikutnya, dan dia menamakan pengikutnya sebagai Al Muwahhidun, wilayah kekuasaannya yaitu Tinmalal dan sekitarnya sebagai Ad-Daulah Al-Muwahhidiyah. Maka berangkat dari sinilah mereka memasukkan gerakan dakwahnya ke dalam gerakan politik. Sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Ibnu Tumar untuk melakukan atau melaksanakan dakwah agama dan politik adalah mengajak kabilah-kabilah Barbar untuk bergabung bersamanya. Kabilah yang menolak diperangi, sehingga dalam waktu singkat mereka banyak yang bergabung dan tunduk kepadanya. Kemudian pada tahun 524 Hijriah, dengan jumlah pasukan 40.000 orang di bawah komando Abu Muhammad Al-Muwahhidun, mereka menyerang ibu kota dinasti Al-Murabitun di Marrakech, dan perang ini disebut sebagai Bukhairah. Ketika itu Muwahhidun mengalami kekalahan yang sangat besar dan Ibnu Tumar meninggal pada tahun ini juga. Setelah Ibnu Tumar meninggal, kepemimpinan Muwahhidun diganti oleh Abdul Al-Mu'min bin Ali. Di bawah kepemimpinannya berhasil meraih kemenangan sehingga banyak daerah yang jatuh ke tangan kekuasaannya seperti Nadela, Dir'a, Taigar, Fazar, Gaisa, Fes, dan Marrakech. Keberhasilan menaklukkan Marrakech dan ambisi dalam memperluas wilayah kekuasaannya, ia kemudian memindahkan pusat kekuasaannya dari Tinmalal ke Marrakech. Dan pada masa ini kemenangan demi kemenangan diraih juga di daerah-daerah yang dulunya dikuasai Murabitun, dan kemudian menyeberang ke Andalusia Spanyol, sehingga daerah-daerah Murabitun yang dikuasai Kristen dapat direbut kembali. Nah, dinasti Muwahhidun datang ke Andalusia di bawah pimpinan Abdul Mu'min antara tahun 1114 hingga 1115 Masehi. Pada masa itu, Muwahhidun memperoleh prestasi cemerlang yang belum pernah dicapai kerajaan manapun di Afrika Utara. Daerah kekuasaannya membentang dari Tripoli hingga ke Samudra Atlantik sebelah barat. Kota-kota musim penting yang jatuh ke tangan kekuasaannya adalah Cordoba, Almeria, dan Granada. Nah, kemudian setelah Abdul Mu'min meninggal, kepemimpinannya diganti oleh putranya yaitu Abu Yusuf bin Abdul Mu'min, yaitu pada tahun 558 Hijriah. Dan ia dikenal sebagai seorang yang sangat dekat dengan kaum ulama dan cendekiawan, dan terkenal dengan seorang pemimpin yang cakap, suka meneladani ilmu, dan senang berjihad. Dalam memperluas wilayahnya, ia menyerang wilayah Andalusia yang kedua kalinya dan berhasil merebut daerah Lisabon yang dikuasai oleh Kristen. Dalam peperangan ini, Abu Yusuf terluka parah hingga akhirnya meninggal dunia. Ulama-ulama besar pada masa itu diantaranya adalah Ibnu Rus, kemudian Ibnu Tufail, kemudian Ibnu Mulkum, Abu Ishaq Ibrahim bin Abdul Malik, dan Abu Bakar bin Zuhur, mengatakan sehingga Marrakech menjadi pusat peradaban terbesar pada masa itu. Nah, Muwahhidun ini lebih masyhur karena kekuatan armada laut yang mereka dirikan, sehingga kekuasaannya ke laut dan ke darat. Wilayah kekuasaan dinasti Muwahhidun sebelah utara berupa Sahara Afrika yang luas, dan sebelah barat sampai Laut Hitam, dan sebelah timur padang pasir sampai ke perbatasan Mesir, dan sebelah selatan Laut Reomi. Nah, Abu Yusuf digantikan anaknya yaitu Abu Yusuf Ya'qub Al-Mansur. Pada awal kekuasaannya terjadi dua pemberontakan di Spanyol, yaitu dari cucu Ibnu Ghania dan orang Kristen yang berusaha merebut kembali wilayah-wilayah Islam di Andalusia. Kedua pemberontakan berhasil dipatahkan, bahkan Raja Alfonso tunduk terhadap dinasti Muwahhidun. Nah, kemudian pada tahun 1194 Masehi, Alfonso kembali memberontak dengan keyakinan ingin membebaskan wilayah-wilayah Andalusia dari kekuasaan Islam, sehingga terjadi peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh Islam, dan ketika itu orang Islam berhasil menawan 20.000 tentara Kristen. Kemenangan Muwahhidun ini merupakan kemenangan terakhir kaum muslimin terhadap orang-orang Kristen di Andalusia, dan pertempuran selanjutnya dengan orang Kristen tidak pernah dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian setelah Abu Yusuf Ya'qub Al-Mansur meninggal, ia diganti oleh anaknya yang bernama Muhammad An-Nasir, yang pada saat itu belum mencapai usia 17 tahun, sehingga berakibat kendali negara lebih banyak dipegang oleh menteri-menterinya yang saling berebut mengambil simpati khalifah yang masih muda. Dan hal ini dimanfaatkan oleh lawan-lawan Muwahhidun meski pernah dikalahkan penguasa sebelumnya. Di antaranya adalah daerah Tunisia oleh Ibnu Ghania dan berhasil dipatahkan. Nah, orang-orang Kristen di Spanyol juga melakukan pemberontakan yang mengakibatkan satu persatu wilayah Muwahhidun dapat ditaklukkan. Yang pada awalnya kaum Muwahhidun dapat menekan kaum Kristen, namun terjadi perpecahan di kalangan pemimpin Muwahhidun. Akhirnya suasana tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen dan akhirnya Muwahhidun dihancurkan. Nah, kekalahan yang dialami oleh Muwahhidun menyebabkan pemimpinnya meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara. Kemudian pada tahun 1235 Masehi, keadaan Spanyol kembali runyam di bawah penguasa-penguasa kecil. Dengan kondisi yang demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan Kristen yang semakin besar. Sehingga pada tahun 1238 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan Kristen, dan Sevilla jatuh ke tangan orang Kristen pada tahun 1248. Nah, kemudian yang terakhir adalah Granada yang kemudian lepas dari kekuasaan Islam. Nah, demikianlah sejarah mengenai dinasti Muwahhidun yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.